sebuah pelajaran besar dari kisah nabi-nabi terdahulu. Dan pagi ini kita akan mengkisahkan tentang kisah kaum Tsamud yang diutus kepada mereka Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang kaum Tsamud. Tsamud diambil dari sebuah nama. Ada yang mengatakan bahwa Tsamud adalah putera daripada Ad, sehingga kemudian nama Tsamud ini dijadikan sebuah kabilah, sama dengan Madian. Madian itu adalah putra Ibrahim yang kemudian menjadi sebuah kabilah. Kabilah Madian diutus kepada mereka Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam. Maka Tsamud dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim sebagai Ad yang kedua. Makanya Ad itu ada dua macam. Ada Adanil Ula, Ad yang pertama diutus kepada mereka Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Dan Ad yang kedua disebut dengan Tsamud, diutus kepada mereka Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman dari azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah timpakan kepada kaum 'Ad, maka Hud dan kaumnya kemudian hijrah ke sekitar Haram. Kemudian dengan berlalunya waktu, dan Hud juga meninggal dunia, dan orang-orang masih mentauhidkan Allah Azza wa Jal karena masih mengikuti ajaran Nabi Allah Hud dan masih teringat dan terbayang bagaimana azab yang ditimpakan kepada kaum 'Ad. Akan tetapi semakin jauh daripada nabinya, datang generasi-generasi yang kemudian sudah mulai melupakan, melupakan nasihat para nabinya. Bahkan tidak ingat lagi azab yang diturunkan kepada kaum 'Ad. Maka mulailah kemudian manusia kembali kufur dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kabilah yang kemudian pertama melakukan kesyirikan setelah kaum 'Ad adalah kaum Tsamud. Dan Al-Qur'an menjelaskan letaknya di sebuah tempat yang namanya Hijr, yang kemudian Hijr ini dijadikan satu nama surat dalam Al-Quran, Suratul Hijr. Berbeda dengan kaum 'Ad, mereka tinggal di Ahqaf, dan Ahqaf juga dijadikan nama surat dalam Al-Quran, Suratul Ahqaf, sebuah daerah yang terletak antara Hadral Maut dan juga Oman. Tetapi Hijr ini letaknya mengarah ke Tabuk. Kalau secara geografis, maka Hijr itu di antara Hijaz dan Yordania, atau Hijaz dan Syam. Tengah-tengahnya itu adalah Hijr. Ketika Nabi SAW hendak berangkat ke Tabuk, maka Nabi SAW sempat melewati Hijr, tempat yang pernah Allah Subhanahu wa taala azab, sampai-sampai Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakin, fa illam takunu bakin fala tadkhulu 'alaihim an yusibakum mithla ma asabahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya, jangan kalian masuk ke negeri yang pernah diazab. Diisyaratkan kepada Hijr, tempat diazabnya kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud. Kecuali kalian menangis. Sebab kalau kalian kemudian masuk ke negeri yang pernah diazab dan kalian tidak menangis, maka dikhawatirkan Allah akan menimpakan azab seperti yang Allah timpakan azab kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan karunia yang banyak sekali kepada kaum Tsamud ini. Dan itu dijelaskan di dua ayat di dalam Al-Quranul Karim. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wadhkur idja'alakum khulafa min ba'di adin wabawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibala buyuta fadhkuru ala Allah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian para pengganti-pengganti kaum 'Ad, menunjukkan bahwa Tsamud masih turunan 'Ad. Wa bawwa'akum fil ardi, dan Allah berikan tempat kalian di bumi. Kalian sanggup memahat-memahat bukit-bukit cadas dan bebatuan menjadi istana-istana dan juga rumah-rumah. Oleh karena itulah, maka ingatlah oleh kalian ala Allah nikmat-nikmat yang Allah telah kuasakan kepada kalian, dan janganlah kalian menjadi para perusak di permukaan bumi. Kemudian ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, atutrakuna fi ma hahuna aminin. Apakah kalian akan ditinggalkan di sini dengan aman? Fi jannati wa uyun, di kebun-kebunan indah dan mata-mata air yang mengalir. Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim, dan di kebun-kebun yang banyak tanaman-tanamannya. Wa nakhlin, dan juga kebun-kebun kurma yang mayang-mayangnya sangat lembut. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin, dan kalian memiliki kemampuan untuk memahat gunung-gunung menjadi batu dengan sangat rajinnya. Fattaqullaha wa atiun, maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah diri. Dari dua ayat ini kalau kita bisa simpulkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang luar biasa kepada kaum Tsamud. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berikan ekonomi yang kuat dan negeri yang kuat mampu menjajah negeri-negeri yang lain. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berikan usia yang panjang, dan itu nikmat dari Allah azza wa jalla. Dengan panjangnya usia, kita bisa beramal lebih banyak lagi dan bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga, Allah berikan kaum Tsamud ini badan yang sangat kuat, sebagaimana Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wazadahum bastah, Allah berikan kekuatan badan. Kemudian yang keempat, Allah berikan tentara yang kuat, pasukan yang kokoh sehingga sulit untuk dikalahkan. Kemudian yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesuburan lahannya sehingga apapun yang ditanam tumbuh, dan Allah luaskan ladang-ladang mereka dengan kesuburan dan peternakan yang luar biasa. Dan itu nikmat yang luar biasa. Dan yang lebih lagi adalah mereka sanggup membuat istana-istana dengan seni yang sangat tinggi di bukit-bukit batu dan cadas tanpa ada alat yang canggih seperti sekarang. Dan kita bisa lihat peninggalannya sampai hari ini masih berdiri di sebuah tempat namanya Hijr. Anda bisa saksikan, Anda bisa klik YouTube bagaimana peninggalan kaum Tsamud berdiri sampai hari ini sebagai bukti bahwa kaum ini pernah ada di permukaan bumi. Dan tentunya nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada mereka, diutusnya seorang Nabi, Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam, dari kaum mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kemudian mereka kufur akan nikmat Allah azza wa jalla, mereka membalas nikmat dengan kekufuran, bukan nikmat dengan syukur. Mereka justru menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah tidak ingat lagi ajaran Nabi sebelum mereka, Nabi Allah Hud alaihi salam. Mereka sudah tidak ingat lagi bagaimana adab yang pernah turun kepada kaum 'Ad, sehingga mereka menyekutukan Allah azza wa jalla. Di saat kesyirikan merajalela inilah, maka Allah mengutus kepada mereka saudara mereka, Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ila Tsamud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu qad ja'atkum bayyinatun
min rabbikum. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka. Maksud saudara mereka adalah orang-orang yang tidak jauh dari mereka, masih keluarga mereka, masih kabilah mereka. Mereka kenal masa bayinya, besarnya, remajanya, dewasanya, sampai diangkat menjadi nabi. Mereka tahu siapa orang ini. Itu yang dimaksud akhahum, saudara mereka. Siapa? Nabi Allah Saleh. Dan umumnya para nabi, bahkan semua para nabi, yang pertama kali dakwahkan adalah tauhid. Makanya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam mengatakan, ya kaum i'budullaha ma lakum min ilahi ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada sesembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian bukti-bukti yang nyata dari Rabb kalian. Bagaimana Nabi Saleh mengajak manusia untuk meninggalkan kesyirikan, karena tahu bahwa kesyirikan itu sebesar-besar dosa besar yang tidak akan pernah diampuni pelakunya, bahkan ketika dia masuk neraka Allah kekalkan di dalam. Sehingga Nabi Saleh ingin menyelamatkan kaumnya dari kekufuran dan kesyirikan dan azab yang mengancam mereka. Dan begitulah setiap para nabi. Secara umum Allah mengatakan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullah wajtanibut taqut. Dan sungguh kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul, tugas mereka menyampaikan kepada umatnya, sembahlah Allah, tauhidkan Allah, dan jauhi sesembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam berusaha lembut kepada mereka, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana dakwahnya Nabi Allah Saleh dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa ila thamudi akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu wa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha wastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib. Dan ingatlah ketika Allah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka Nabi Allah Saleh. Dia pun berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada sesembahan selain daripada Dia. Dialah yang telah menciptakan kalian di permukaan bumi ini. Dialah yang telah memberikan usia yang panjang kepada kalian. Dan keduanya nikmat. Maka kata Nabi Saleh, minta ampunlah kalian kepada Allah. Bertobatlah kalian kepada Allah. Karena sesungguhnya Dia sangat dekat. Dan Dia mengijabah setiap permintaan kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan lembutnya Nabi Saleh mengajak manusia untuk bertobat kepada Allah, kembali kepada tauhid. Akan tapi apa yang terjadi? Justru kaumnya mendustakan Nabi Allah Saleh, menentang Nabi Allah Saleh, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Dan sungguh orang-orang Hijr kaum Tsamud telah mendustakan para rasul. Kenapa bahasa Al-Quran mengatakan para rasul, bukankah yang diutus satu orang Nabi Saleh? Ya, karena mendustakan Nabi Allah Saleh satu saja, berarti Anda telah mendustakan seluruh para nabi. Makanya bahasa Quran menggunakan Al-Mursalin, para rasul, para utusan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Saleh ini sebenarnya bukan orang biasa. Dia orang terhormat. Orang yang memiliki kedudukan di kaumnya. Orang yang sangat disegani dan dihormati sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul dan mendakwahkan dakwah tauhid. Dan itu tercermin dari perkataan kaumnya kepada Nabi Allah Saleh. Qalu ya Saleh, qad kunta fina marjuan qabla hadha. Wahai Saleh, sesungguhnya sebelum engkau seperti ini, maksudnya mendakwahkan tauhid kepada kaumnya, engkau itu orang yang diharapkan oleh kami. Engkau orang yang paling kami harapkan untuk membimbing kami, memimpin kami, menjadi ketua kami, dan begitu seterusnya. Tetapi mereka mengakui kehormatan Nabi Saleh, sama dengan orang-orang Jahiliyah mengakui kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
tetapi mereka kufur ketika diajak untuk mentauhidkan Allah. Begitulah kaum Tsamud. Sehingga mereka mengatakan di hadapan Nabi Allah Saleh, "Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa inna lafi syakki mimma tad'una ilaihi murid." Wahai Saleh, apakah engkau melarang kami untuk menyembah apa yang pernah disembah bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami? Sungguh kami ragu-ragu terhadap apa yang engkau serukan kepada kami. Mereka mengingkari dakwahnya Nabi Saleh. Mereka tetap berpegang dan kekeh dengan agama nenek moyang, agama kesyirikan. Mereka tidak mau diselamatkan dari kekufuran dan kesyirikan dan azab neraka. Mereka tetap menganggap bahwa Nabi Saleh sedang bermain-main dengan mereka. Sehingga mereka mengatakan, "Apakah engkau ya Saleh melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sungguh ini sangat meragukan dakwahmu." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian selain daripada itu, mereka mulai istihza, dan setiap nabi mengalami seperti itu. Mengalami istihza dari kaumnya, mengolok-olok kaumnya. Bagaimana Nuh alaihi salatu wasallam diolok-olok saat membuat perahu dan mengatakan, "Ya Nuh, dulu engkau seorang nabi, sekarang engkau jadi tukang kayu." Maka begitu juga Nabi Allah Saleh alaihi salatu wasallam diolok oleh kaumnya dan mengatakan, "Faqalu abasyaran minna wahidan nattabi'u inna idzan la fi dhalalin mubin." Mereka berkata, "Bagaimana kita mengikuti seorang manusia sama dengan kita? Kalau kita mengikuti dia, sungguh kami akan sesat." Mereka mengatakan, "Ya Saleh, engkau ini manusia sama dengan kita. Engkau makan, kami makan. Engkau minum, kami minum. Engkau berjalan, kami berjalan. Engkau sakit, kami sakit. Kau sehat, kami sehat. Kau ini manusia. Kau bukan seorang nabi. Kalau kami mengikuti anda, sesatlah kami." Bukan hanya kemudian menentang Nabi Allah Saleh, mendustakan Nabi Allah Saleh, mengolok-olok Nabi Allah Saleh, bahkan mereka menggembosi, berusaha datang kepada para pengikut Nabi Saleh dari kalangan orang-orang lemah untuk keluar daripada agama yang diserukan Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Apa kata mereka? Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalu min rabbi qalu inna bima ursila bihi mu'minun qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Maka mereka, para pembesar yang kufur, datang kepada orang-orang yang lemah yang telah beriman kepada agama Nabi Saleh dan mengatakan, "Betulkah Saleh telah diutus menjadi nabi di tengah-tengah kalian?" Maka orang-orang lemah yang telah beriman mengatakan, "Ya, kami sangat yakin dia seorang nabi." Maka orang-orang sombong lagi takabur, para pembesar Tsamud, mengatakan, "Sungguh dengan apa yang kalian beriman, kami justru kufur. Saleh itu siapa? Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan nabi, dia manusia biasa." Jadi mereka mulai menggembosi para pengikut Nabi Allah Saleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada waktunya akhirnya kemudian kaum Tsamud datang kepada Nabi Saleh meminta agar Nabi Saleh menampakkan mukjizatnya. Mereka mengatakan, "Ya Saleh, kalau engkau bisa mendatangkan mukjizat, kami akan beriman." Maka Nabi Saleh mengatakan, "Baik." Akhirnya kemudian mereka meminta kepada Nabi Saleh sesuatu yang aneh. Mereka meminta seekor unta yang sangat besar. Kemudian unta ini unta usyara, unta yang sedang mengandung 10 bulan dan siap melahirkan. Kemudian mereka meminta warna unta itu harus merah. Kemudian mereka meminta unta itu harus keluar dari batu besar, batu yang mereka sering pahat. Akhirnya Nabi Allah Saleh pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kabulkan, tiba-tiba batu ini bergerak, kemudian pecah menjadi dua, keluarlah unta dan membawa anaknya berwarna merah dan sangat besar. Itulah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Saleh, nakatullah, untanya Allah. Kenapa unta ini kemudian dikatakan ayah, dijadikan mukjizat
yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Saleh yang hidup di tengah-tengah kaum Tsamud. Pertama, karena unta ini keluar dari batu. Yang kedua, karena unta ini tidak dilahirkan dari seorang bapa dan ibu unta. Kemudian yang ketiga, karena unta ini mampu memberikan minum dari air susunya satu kabilah Tsamud. Tsamud ini bukan satu kabilah. Dia satu nama yang di bawahnya berkabilah-kabilah. Ribuan manusia bisa meminum daripada susunya unta Nabi Saleh. Dan lebih daripada itu, kalau unta ini sedang minum, tidak ada satupun binatang yang berani mendekati unta ini. Maka disebut ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna mursilun naqata fitnatan lahum fartaqibhu wastabir wa nabbihum annal ma'a qismatun bainahum kullu syirbin muhtadir." Sungguh kami akan mengirim unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah. Tunggulah mereka dan bersabarlah wahai Saleh. Dan beritahukan kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka. Unta betina itu setiap orang mendapatkan giliran minum. Dan Allah juga mengatakan, "Hadhihi naqatullahi lakum ayah fadaruha ta'kulu fi ardillahi wa latamassuha bisu fayakhudakum azabun alim." Ini seekor unta, unta betina dari Allah, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah untuk kalian. Biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kalian sakiti, nanti akibatnya kalian akan mendapatkan siksaan yang pedih. Jadi unta itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda-tanda mukjizat kuasa Allah. Allah berkuasa untuk menciptakan unta tanpa lahir dari ibu bapa unta. Allah kuasa untuk memberikan air susu yang banyak pada diri unta tersebut dan bisa diminum air susunya oleh ribuan dari penduduk kabilah Tsamud. Dan ingat bahwa unta ini fitnah. Fitnah dari Allah untuk menguji orang-orang Tsamud yang mereka kafir, tiba-tiba meminta mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ketika mereka meminta mukjizat berupa unta Allah, kemudian Allah keluarkan unta tersebut, harusnya mereka beriman. Tapi rupanya sebagian kecil beriman, sebagian besar mereka sombong. Mereka menganggap Nabi Saleh tukang sihir. Ini bukan mukjizat, ini sihir. Persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah Quraisy, menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam sahir, tukang sihir, karena menampakkan keanehan-keanehan yang tidak biasa ditampakkan di hadapan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka tidak bersyukur, unta ini terus berkeliaran di sekitar kaum Tsamud. Nabi Saleh meminta agar satu hari unta ini minum, jangan kalian ganggu, jangan kalian ambil minumnya, biarkan dia minum sendirian. Tapi besoknya setelah dia sudah tidak minum lagi dan kalian boleh mengambil air, kalian pun boleh mengambil air susunya. Subhanallah. Air susu yang tidak terputus. Free. Mereka tinggal ambil saja. Mereka tidak harus membeli. Mereka tidak harus lelah letih. Mereka tinggal ambil wadah, kemudian diletakkan di bawah unta, maka susunya akan mengalir. Kemudian kalian tinggal meminum, memberikan makan keluarga kalian, dan kenyang. Dan Anda bisa sehat dengan susu unta tersebut. Itu mukjizat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kaum Tsamud. Tapi justru mereka bermain-main dengan mukjizat itu. Akhirnya para pembesar ini ketakutan, karena semakin hari orang-orang yang lemah itu semakin beriman. Para fuqara wal masakin khususnya, yang mereka sangat berhajat kepada unta itu dari air susunya, mereka banyak sedikit demi sedikit beriman kepada Nabi Saleh. Akhirnya ketakutanlah para pembesar. Dikhawatirkan Nabi Saleh makin banyak pengikutnya, makin banyak pengikutnya, akhirnya kemudian mereka akan hilang wibawanya, pengaruhnya. Akhirnya kemudian mereka pun merencanakan untuk membunuh unta Nabi Saleh dengan mengutus seorang laki-laki namanya Kidar ibn Sadif dan juga Misra, dua orang yang paling celaka, yang pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu, "Ya Ali, tahukah kamu siapa orang yang paling celaka?" Maka Ali radhiyallahu mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam."
Allah dan Rasul yang tahu. Maka Rasul mengatakan, orang yang membunuh unta Nabi Saleh. Yang kedua, orang yang akan membunuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian singkat cerita, Kidar ibn Salib dan juga Misra ini mengajak gengnya berupa atau berjumlah 9 orang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Sesungguhnya di kota kaum Tsamud itu ada 9 orang yang paling celaka. Mereka suka merusak bumi dan mereka tidak pernah memperbaiki bumi. Mereka para preman, para penjahat. 9 orang ini yang dipimpin oleh Kidar ibn Salif dan juga Misra mulai merencanakan untuk melakukan motif pembunuhan. Bagaimana caranya? Akhirnya pada suatu malam, 9 orang ini kemudian menangkap unta itu. Kemudian Kidar ibn Salib menyembelihnya. Maka anak unta menjerit dan lari kemudian masuk ke dalam batu. Tapi ibundanya kemudian disembelih. Padahal Nabi Saleh sudah mengatakan, jangan disentuh, jangan disakiti. Nanti akan ada azab. Tapi mereka masih juga menyembelih unta tersebut. Akhirnya, ketika Nabi Allah Saleh mendengar bahwa unta tersebut disembelih, maka Nabi Allah Saleh kemudian mengatakan kepada mereka, tamatta'u fi darikum thalathata ayyamin dzalika wa'dun ghairu maktub. Ingat, karena kalian sudah membunuh unta tersebut, tunggulah 3 hari. Akan datang janji Allah kepada kalian. Dan janji Allah tidak pernah dusta. Ketika mereka merasa terancam dengan ancaman Nabi Allah Saleh, bahkan akan turun azab kepada mereka selama 3 hari. Mereka mulai merencanakan, bukan hanya telah membunuh unta Nabi Saleh, mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun mulai merencanakan untuk membunuh Nabi Saleh dan keluarganya tanpa meninggalkan jejak dan alat bukti, supaya orang-orang menganggap bukan mereka pembunuhnya. Mereka hendak membunuh Nabi Saleh secara diam-diam. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa makaru makran, wa makarna makran, wallahu khairul makirin. Boleh kalian buat makar, tapi Allah juga punya makar, dan sebaik-baik makar adalah makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, akhirnya kemudian mereka pun gagal untuk membunuh Nabi Saleh dan keluarganya. Dan ingat, ketika seorang nabi sudah berdoa kepada Allah, kemudian akan ditimpakan azab kepada kaum Tsamud, ini sebuah kenyataan. Tiba-tiba kemudian di hari yang telah dijanjikan azab akan turun kepada mereka. Ingat, azabnya kaum Tsamud itu berbeda dengan azabnya kaum 'Ad. Azabnya kaum Tsamud itu berlipat-lipat. Ya, karena kesalahan mereka sendiri, mereka meminta mukjizat kepada Nabi Allah Saleh berupa unta. Kemudian unta betul-betul dihadirkan di hadapan mereka. Kemudian mereka menikmati unta itu dari susunya, padahal mereka mendustakan Nabi Saleh, kemudian berakhir dengan membunuh unta tersebut. Sebab inilah maka azab yang Allah timpakan kepada mereka bukan azab biasa. Ya, karena mereka sudah meminta tanda, sudah meminta mukjizat kepada Nabi Saleh dan Allah kabulkan. Maka di hari pertama, wajah-wajah mereka tiba-tiba menguning. Dan mereka mulai merasakan ini akan datang azab. Kemudian hari kedua, wajah mereka tiba-tiba memerah. Dan hari ketiga, wajah-wajah mereka kemudian menghitam. Dan mereka tahu telah dekat ajalnya. Maka mereka pun menggali kubur-kubur mereka sendiri di rumah-rumah mereka sendiri dengan tangan-tangan mereka sendiri. Kemudian tiba-tiba didatangkan gempa yang luar biasa. Gempa yang melantakkan, menghancur leburkan kaum Tsamud. Tidak ada satupun yang selamat. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada mereka Nabi Malaikat Jibril, malaikat yang sangat kuat. Kemudian Allah perintahkan untuk berteriak 1 kali teriakan. Maka Jibril pun berteriak
maka teriakan Jibril bagaikan guntur yang sangat keras memekikkan, menghancurkan gendang-gendang telinga dan mampu membunuh seluruh kaum Tsamud, sehingga mereka tinggal jasad-jasad yang bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an, fa akhadathumur rajbatu fa asbahu fi darihim jasibin. Maka Allah Subhanahu wa taala kirim gempa kepada mereka sehingga mereka menjadi jasad-jasad di rumah-rumah mereka. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan, fa ataw an amri rabbihim fa akhadathumus sa'iqatun wa hum yanthurun. Maka karena mereka telah berpaling dari perintah Rabb mereka, maka dikirimlah guntur kepada mereka dan mereka melihatnya. Dan Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, wa akhadalladzina zalamu sayhatan fa asbahu fi diyarihim jathimin. Dan Allah telah kirim kepada orang-orang zalim teriakan bagikan guntur sehingga menghancurkan dan membinasakan kaum Tsamud, dan mereka berkelimpangan jasadnya di rumah-rumah mereka, jasad di mana-mana, semua jadi bangkai. Inilah akibat kekufuran kepada nabinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Saleh alaihi salatu wassalam sebelum meninggalkan mereka, dia hanya mengatakan di hadapan kaumnya, sungguh aku telah menyampaikan risalahku kepada kalian. Aku telah menyampaikan risalahku kepada kalian. Dan aku sudah menyampaikan amanah Allah kepada kalian. Tapi, walakin la tuhibbuna nasihin. Tapi kalian tidak suka menerima nasihat. Sehingga rasakan apa yang kalian telah berbuat oleh kalian sendiri. Beginilah dampaknya. Fakaifa akibatul mufsidin. Beginilah akibat dari orang-orang yang merusak di permukaan bumi. Ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Nabi Allah Saleh ini dapat kita petik bahwa pentingnya kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Nabi kita. Sehingga Allah mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah takut seorang apabila menyelisihi nabinya, perintah nabinya, akan ditimpa kepada mereka fitnah ataupun azab yang sangat pedih. Barakallah fikum, dan saya kembalikan kepada moderator falyatafaddal. Masyukur. Yang Ustaz jazakallahu khairan Ustaz. Sangat berfaedah sekali bagi kita semua, kaum muslim dan muslimat, sangat alhamdulillah kepada semua berada. Alhamdulillah telah kita semua memberikan kita pagi hari ini bersama kita. Abu Humairah Hafiz Al-Tara, kita akan dibagikan jawab sangat tepat kaum muslim dan muslimat di mana kita berada. Silakan mengirimkan pertanyaan yang berkenaan dengan kita oleh Ustaz pada nomor 08117006. Baik Ustaz, ini ada soal dari Bapak Sukri di Pejaten, Jakarta Selatan. Pertanyaan dari Bapak Sukri ini, Ustaz, setiap saat selalu berpikir bahwa kita akan diazab oleh Allah karena dosa, karena kesalahan, dan selalu bertanya-tanya dalam perasaan apakah dosa-dosa itu diampuni oleh Allah atau tidak. Apakah pemikiran seperti ini yang berulang-ulang ini apakah baik atau tidak baik? Bisa diulang pertanyaannya? Baik, ini masih di bertanya, setiap saat kita selalu berpikir ya bahwa kita akan diazab oleh Allah karena dosa, karena kesalahan, dan selalu bertanya-tanya apakah dosa-dosa kita tersebut apakah akan diampuni oleh Allah atau tidak, dan apakah pemikiran yang berjalan itu baik. Oke. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah amma ba'du. Apakah seseorang yang punya pemikiran dalam hatinya setiap saat karena banyak dosa yang dilakukannya sehingga dia merasakan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah baik pemikiran seperti ini? Kurang lebih seperti itu. Iya, pemikiran seperti ini bagus. Ini tanda daripada al-khawfu billah, takut Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tentu jangan hanya sebatas pemikiran saja. Jangan hanya takut yang berlebihan saja sehingga sampai stressing, jangan.
Tetapi hendaklah rasa takut ini digunakan sebagai pemicu untuk lebih meningkatkan amal kita lagi. Karena salah satu rukun ibadah adalah menanamkan perasaan takut, menanamkan perasaan cinta, dan menanamkan perasaan harap. Anda sedang melakukan rukun ibadah, takut. Takut akan azab, takut akan masuk neraka, takut tidak diterima amalan. Itu sebuah pemikiran yang sangat baik sekali. Itu bisa mendorong supaya kita lebih giat lagi ibadah, lebih bisa lagi menjauhi maksiat, lebih bisa lagi melebihkan amal dan ibadah kita. Bukan hanya terbatas dengan yang wajib, juga mulai mengerjakan yang sunnah. Karena dia takut kalau seandainya, walaupun dia ahli ibadah, dia merasa kurang ibadahnya. Apalagi kalau Anda seorang maksiat, tentu akan lebih takut lagi kalau seandainya tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan atas penasehatnya. Juga untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Sukri di Pejaten ya, Jakarta Selatan. Insyaallah itu punya saya dan teman-teman semua. Kita lanjutkan lagi. Pagi hari ini telah hadir Ibu Trial Ustaz di Batang Kota. Pertanyaan dari Ibu Trial Ustaz, apakah boleh Ustaz sekiranya seorang istri meminta cerai kepada suami karena suaminya melarang istri dan anak-anaknya untuk hijrah ataupun untuk mengaji, memperdalam ilmu agama, dan suami pun tidak ingin memperdalam ilmu agama? Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasul. Boleh enggak seorang istri meminta cerai kepada suami hanya gara-gara melarang belajar, mengaji, hadir majelis taklim, dan begitu seterusnya? Begini, di dalam Islam cerai itu hukumnya makruh. Tetapi seorang istri meminta cerai itu bukan makruh, tapi haram. Bahkan dilaknat. Tidak boleh seorang istri minta cerai kepada suami. Itu hukum asalnya. Lalu kapan seorang istri bolehkan atau seorang suami juga mencerai istrinya? Tentu di sini ada kaedah-kaedah. Bolehnya seorang istri meminta cerai kepada suami kalau seandainya memang suami itu sudah tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab lagi kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Termasuk juga bertanggung jawab soal agama. Pamannya suaminya tidak pernah sholat. Suaminya ahli maksiat. Istrinya terus bersabar, terus menasihati, tapi terus saja bertahun-tahun dia seperti itu. Maka seorang istri boleh dikhawatirkan suami yang tidak sholat ini kemudian menular kepada anak-anaknya. Ya. Kemudian apakah kemudian yang kasus ditanyakan ini, boleh enggak seorang istri minta cerai gara-gara suaminya melarang mengaji, memperdalam agama? Iya. Sekarang pertanyaannya, apakah suami Anda sholat? Kalau suami Anda sholat, masih melaksanakan sholat, mungkin dia orang awam dan dia belum paham yang dipahami oleh saudari yang bertanya ini. Belum sampai kepada mereka ajaran yang benar, maka bersabarlah selama suami Anda masih sholat ya, dan tidak melakukan kesyirikan. Cuman mereka dia orang awam, maka perlu dipahamkan. Sabar, berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan senantiasa juga mendakwai suami agar suami mau menerima hidayah Allah. Insya Allah lambat laun, kalau Allah berkehendak, suami juga akan berubah. Jangan terburu-buru meminta cerai hanya gara-gara melarang untuk mengaji. Ya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan nasihatnya. Untuk pertanyaan dari Ibu Tri dan Ibu Tri, mungkin satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Ini ada Bapak Romad dari Kalimantan. Ustaz, apakah benar iman itu naik dan turun? Ustaz, mengapa iman itu naik dan turun? Ustaz, dan mengapa iman itu tidak menetap saja di tempat-tempat? Ya, alhamdulillah. Pengertian iman itu adalah pembenaran dalam hati, ucapan dalam lisan, dan diaplikasikan dalam sebuah perbuatan. Iman itu yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Dan itu kita bisa rasakan.
Anda yang bertanya bisa merasakan iman itu bertambah dan berkurang. Kapan dia bertambah? Kalau Anda melaksanakan ketaatan. Kapan berkurang? Kalau Anda terjerumus kepada kemaksiatan. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika dia berzina. Dia seorang yang pertahankan imannya. Karena maksiat itu menurunkan iman. Orang kalau sudah maksiat, dia malas ibadah. Dan kalau orang betul-betul ikhlas dalam beribadah, dia benci kepada maksiat. Ya, karena iman itu yazid wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiat. Kenapa iman itu tidak tetap saja? Ya begitulah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ciptakan ada sorga, ada neraka. Ada malaikat, ada syaitan. Ada akal, ada hawa nafsu. Sebagai pertimbangan buat iman itu naik turun. Kecuali kalau Allah hanya menciptakan sorga, Allah hanya menciptakan akal, Allah hanya menciptakan malaikat, Allah tidak pernah menciptakan Fir'aun, Abu Jahal dan yang lainnya. Ah, boleh saja mungkin iman itu menetap. Tapi di situ Allah ada ciptakan neraka, Allah ada ciptakan syaitan, Allah ada ciptakan hawa nafsu, Allah ciptakan orang-orang jahat di sekitar kita. Itu untuk menguji keimanan kita. Begitulah kita ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan besar untuk nasihatnya untuk pertanyaan terakhir ya dari Bapak Ramadan di Kalimantan Tengah. Insya Allah jadi juga manfaat bagi kita semua sahabat HAM dimanapun kita semua berada. Jazakumullahu khairan wa barakatuh untuk menyimakkan sahabat HAM dan kepada guru kita. Sekarang Bu Mertafak sementara kita sampaikan jazakallahu khairan wa barakatuh untuk kita istilahnya selamat pagi sekali bagi kita semua. Sampai jumpa di majelis kalian yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.